Saya dapat kabar katanya pihak Dena Aldalia itu sudah mengajukan berkas gugatan cerai Bu melalui Ekor. Apakah benar Bu sudah masuk Bu? Menurut informasi dari pojok IKOT, benar ada tadi mengajukan di apa sih? Masih di pojok IKOT ya. Jadi karena baru terdengar di pojok IKOT, kami belum bisa menginformasikan apakah dia sudah benar mengajukan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau belum, karena di register Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu belum terdaftar. Sehingga untuk pendataan nama tersebut kami belum bisa menginformasikan kebenarannya karena baru terdengar di pojok IKOT yang kami dapat berita tersebut. Tapi memang istri dari Jonathan Frizz ini alias Dena Aldalia ini memang sudah mengajukan berkas lewat IKOT ya Bu? Sudah masuk Bu, maksudnya di IKOT? Ya, secara elektronik di pojok IKOT tadi ada informasi bahwa yang barusan disebutkan itu mengajukan. Tetapi kami belum bisa memberikan informasi apakah benar orang tersebut yang mengajukan. Karena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui register Pengadilan Agama Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hal itu belum terdaftar. Jadi kita tunggu saja dulu karena ini masih proses apakah dia mendaftarkan online tersebut untuk didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama atau bukan. Itu tanggal berapa Bu kalau Bu masuknya Bu di IKOT itu? Di IKOT hari ini. Berarti baru. Baru. Iya, sekitar pukul berapa Bu? Kalau siang pukul berapanya, ya? Karena ini masih dalam ini ya, kami sedang acara pelantikan 6 hakim baru dari di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini sehingga belum bisa kami memastikan itu jam berapanya. Gitu.